Just for the opening, kita imbas kembali. Apa yang Pakatan Harap membuat masa dia dapat kuasa? Mula-mula dia tukar peguam negara. Okey, tukar peguam negara yang dia pertama. Dia tukar ketua polis negara. Dia tukar pesuruhjaya penjaga rasuah. Dia tukar hakim. Betul. Lepas tu dia lepaskan orang daripada penjara. Contoh yang orang yang dilepaskan tu Anwar Ibrahim lah. Dia memanglah dia minta pengampunan. Tapi itu dia lepas pun sebab ada condition dia. Sebab condition masa dia buat gabungan untuk menjatuhkan Barisan Nasional, itulah dia punya apa? Syarat dia punya dia. Syarat dia. Dia dan, kena lepaskan. Dan yang paling utama sekali, dia lepaskan Lim Guan Eng yang sedang menghadapi tuduhan rasuah di mahkamah. Dah berjalan dah pun, dah 12 saksi dah dipanggil pun. Betul. Dia lepaskan. Bukan itu saja, dia lantik jadi Menteri Kewangan yang akhirnya jadi Menteri Kewangan terburuk Malaysia atau terburuk dari setengah yang lah. Paling teruk ah. Paling saja paling teruk lah. Menteri Kewangan paling bodoh sedunia. That is the title that he said. Saya setuju 200% lah. Yalah, turun apa ni tu semua semua projek dia nak cantas apa ni bajet kan? Betul betul. So, lepas tu dia dah tukar semua tu, apa dia buat? Okey, ni baguslah. Dia pergi buru semua, dia tangkap, dia dakwa pemimpin-pemimpin UMNO yang dia kata rasuah ni, dan ada yang dah masuk jail pun. Tu maknanya Barisan Nasional ni dah bersih lah sepatutnya. Kalau tak bersih lagi, salah dia orang lah. 22 bulan kita rakyat Malaysia dah undi dia orang, bagi dia orang 22 bulan untuk tangkap semua ni kan. Tapi yang mana lompat pergi PH tu dia tak tangkap pula. Okay, Abang Sean, dekat sini saya baca Tun Mahathir ni, dia pernah kata tindakan segera kerajaan dalam membantras rasuah amat penting dalam usaha untuk rakyat melihat ada kesungguhan menangani masalah tersebut. Ini Tun Mahathir yang cakap. So apa pendapat Abang Sean dekat sini? Dia kata isu rasuah ni banyak bergantung pada undang-undang. Maknanya perkara yang paling penting untuk membantras korupsi ni, dia cakap, ialah dengan mempercepatkan proses siasatan. Okey, apa pendapat Abang Sean? Senang ya dengan Mahathir ni. Apa yang dia cakap, kalau siapa yang percaya, memang bodoh lah. Sebab dia ni memang berawak, lidah bercabang. Apa yang dia cakap, dia tak maksudkan. Benda yang dia cakap tu semua tu, sebenarnya dia nak mengabui mata rakyat supaya tak fokus terhadap dia. Dia smart. He's a smart politician. Memang pandai dia, celik. Orang cakap apa? Pita dan juga kalau dekat China dah kena tembak Tembak apa Sean? Kalau dekat China dia pandai. Pandai di mana dia mengambil kesempatan. Macam mana dia ambil kesempatan? Dia tahu bila dia jadi Prime Minister dalam masa 22 bulan tu kan. Dia nak